Welcome back to Om Bowo Channel, guys. Oke, kali ini Om Bowo mau main Plant versus Zombie lagi, guys ya. Cuman ini agak beda, guys ya. Yang ini yang versi mod, yang versi real life. Jadi visualnya tuh lebih bagus, kayak dunia nyata, guys. Nih, seperti yang kalian lihat ini ya, guys ya. Nih, kita akan coba lihat tanaman-tanaman dan zombinya di buku almanak ini ya. Biar kita tahu seberapa real mereka. Woi, ini pisuternya, guys. Kalau ini cherry bomb, wah mantep ini. Ini kentang loh. Ini kentangnya kok, kentangnya kayak apa ya? Ini kentangnya malah mirip kemiri, guys ya. Kok lucu. Oke, kita coba lihat yang api. Woi, beneran mengeluarkan api, guys. Dan ini es, jamur es. Oke, kita coba lihat zombinya ya. Ini bawang putih. Oke, kita coba lihat zombie. Wih, keren sih ini, guys. Ini bener-bener keren. Cuman sayangnya ini nggak dikeluarin sama developer aslinya ya. Jadi ini versi mod. Yang bikin mod ini, by the way, itu si siapa ya? Lupa namanya, Om. Lato-lato apa siapa ya tadi? Lupa, Om, guys. Nanti Om kasih di deskripsi aja ya, guys ya. Oke. Oke, kita langsung main aja kali, guys. Ayo. Nah, Om mau coba main gila nih, awannya bener-bener real loh, guys. Nih, pohon-pohonnya, daunnya, rumputnya. Wih, keren banget sih ini, guys. Oke, Om coba main mini games aja deh, guys. Mini games yang mana? Kita langsung lawan Dr. Zombos aja, guys ya. Oke, kita langsung mulai. Seberapa menariknya visual yang akan kita terima dari game ini, guys. Waduh, ini malam di roof ya, di Dr. Zombos, Edgar Zombos. Ini sih keren banget ya. Grafiknya bagus banget, grafisnya maksudnya. Grafisnya mantep banget, bro. Oke, wih, zombinya keren. Mantep ini. Oke, kita tanam di sini lagi. Ini enak banget ya, nggak bikin sakit mata, guys ya. Kita mana nih? Tunggu dulu, ada si, wah ini keluar si siapa namanya, si melon. Nanti kita akan lihat ya efeknya seperti apa kalau kita memakai cabe, si jalapeno dan si jamur es ini, guys. Pasti keren ini. Waduh, sudah dimakan, guys. Boom. Mantap. Kita tanam-tanam lagi, guys. Waduh, bahaya ini, guys. Kita langsung, aduh, telat, guys. Nah, kita kasih di mana ntar? Kita tunggu dulu, guys. Kita tunggu dulu. Oke, di situ. Mantap. Ini si zombie ember penampakannya seperti gini, guys ya. Mantap banget ini. Bener-bener real ini, mantap. Kita kasih di sini. Nah, itu si zombinya udah turunkan muka, guys. Kita akan hajar dia. Kita beku-bukuin dulu dia, guys ya, biar nyawanya berkurang dan bisa ditembaki oleh pasukan kita, guys. Lagi. Setelah itu kita kasih jalapeno, guys. Iya, 1, 2, 3, boom, mantap. Oh, jalapeno lagi, guys. Boom. Nah, jangan dulu. Aduh, telat, guys. Telat. Nah, ini kita, ini udah banyak banget potnya, harus kita kurangin, guys ya, biar tanamannya bisa nge-refresh, guys. Waduh, ini bahaya, guys. Bahaya ini. Kita bom aja dulu, guys. Terlalu beresiko ini, guys, kalau kita biarkan ya. Nah, akhirnya dia menurunkan muka lagi.
kita hajar pakai jalapeno dulu satu kali. Boom. Lalu jalapeno lagi. Aduh, enggak ada ininya, guys. Tanam-tanam cepat. Waduh, telat, guys. Aduh, habis dah. Boom. Iya, oke. Waduh, salah. Enggak pas. Oke, kita tanam lagi. Musiknya enak banget ya guys ya, beda banget sama musik aslinya. Udah banyak di aransemen ulang ini. Instrumennya lebih banyak guys. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Oke, api yang keluar kita langsung kasih es guys. Kita boomkan pakai ini. Kita kasih es lagi. Kita boomkan lagi. Kita kasih es lagi. Aduh, telat lagi. Oke, nggak apa-apa. Wah, ini benar-benar memanjakan mata guys ya. Wah, enak banget guys yang ini guys. Yang versi mod ini enak banget. Serius. Kalian harus coba guys ya. Oke, kita simpan-simpan dulu lah. Nah, dia udah mulai menurunkan wajahnya lagi, guys. Kita lihat apakah yang akan keluar. Oke, ternyata es, guys. Kita langsung boom pakai jalapeno. Mantap jalapenonya, guys. Penampakan si jalapeno ini enak banget, guys, dilihat. Waduh, ini pasti... Aduh, nanti dulu. Oh iya, ini. Boom, mantap. Nggak jadi dicuri punya kita, guys. Jombosnya tinggal masih setengah, belum nyampe setengah yang hilang nyawanya guys ya. Gak apa-apa, kita harus tetap semangat dong guys. Waduh, itu si gargantuar keluar guys. Kita langsung bom. Boom. Waduh. Lagi sekali lagi, boom. Nah, ini kita simpan dulu ya, karena kita belum tahu yang keluar ini apa guys. Oh, ternyata es guys. Sekali lagi dong. Boom. Oke, sebelum kamu mengangkat wajahmu, kita akan bom dia pakai jalapeno kita, guys. Kita tanam lagi, guys. Waduh, gepeng semua, guys. Aduh, gimana ini? Kita harus tanam cepat ini, guys. Waduh, ini potnya mana satu? Nah, ini dia guys. Ini potnya yang kita tunggu-tunggu guys. Kita hajar. Nah, ini langsung kita bom aja, guys. Boom. Sekali lagi. Boom. Lagi. Boom. Oh, kita kasih es dulu, guys. Kita kasih es dulu. Mantap. Aduh, mana sih? Kita kasih es lagi dong. Jangan dulu pergi. Oke. Sekali lagi. Iya. Aduh, keduluan dia ngangkat wajahnya, guys. Waduh, dicuri lagi guys. Ini gimana ini? Ini sekali lagi dia turunin wajah ini. Pasti koit ini jombosnya guys. Om jamin guys ya. Lihat aja kamu. Jangan macam-macam kau ya. Hah? Ayo sini turunin mukamu kalau berani. Waduh, diinjak. Malah diinjak sendiri itunya, anak buahnya sendiri diinjak guys. Nah, ini hancurkan. Kita es lagi. Iya, ayo. Masih kurang dikit banget guys. Boom.
lagi. Aduh, wah, ya mantap, akhirnya kita memenangkan pertandingan ini, guys. Wih, itu ledakannya tuh, guys, lihat. Real banget, guys, ya. Mantap. Wah, ini kantongnya juga, guys, udah berubah, guys, ya. Jadi kantong ini kayak karung gini, guys, ya. Wedududu, mantap banget. Ya, kurang lebih begini ya penampakan dari Plants versus Zombie versi mod yang apa namanya tadi, real life ya. Ini yang V4 yang paling terakhir update-annya, guys, ya. Kayaknya Om bakal lanjut lagi main ini daripada main yang biasa itu, mendingin main yang ini deh. Dan nanti mungkin Om mau coba yang survival ini, guys, ya. Yang survival ini kita coba pakai formasi yang berbeda-beda. Nanti Om mau coba bisa sampai ke flag berapa. Mungkin segitu aja video dari Om. Buat kalian jangan lupa dong pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like, share, dan komennya juga ya, guys. Oke, see you on the next video.